dan nasabun bismillah. Sayyidina Ali fil qudwa najalhamna wa alhamna khalfun hadd. Al-Fatiha. Allahu masyaallah nabiyina Muhammadin rahimahullahu alaihi wa ala alihi rahmanir rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrudahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasibal muskilat. Isif anal kujiban ujiadil ma'ani hatta nabdari ala khafiyati hadil muskilat. Wa akhfazna minal khato'i wa zolami wa anta muwafiku kulli amrin. Wa anta allamul guyub. Innaladzina syaru nabi ayatillahi samanam qalilah ulaika la khalaqulakum fil akhirah. Babu ma'utai bab meretelakan perkoroh yakulu kang ucap sapa wong ida ro'a yang dalam marikalan yang ngali sapa wong mubtalan ing wong kang den jupo bimarotin kelawan loro au khairi toliani marot. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan ketika melihat orang yang mendapatkan musibah baik sakit atau lainnya. Untuk diri kita, rawainang riwatakan ingsun fi kitab Tirmizi, dalam kitab Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sanging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh, man utai sapa ning wong kuro alamu ningali sapa man mubtalan ing wong kang den jupo. Wa qala lan ucap sapa man alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddal tani ala kasirin mimman khalaqa tafdila lam yusib udzalikal bala'u. Dadi lek ana kena penyakit corona, ono wong kena corona, kalau kamu tahu melihat orang kena corona maka kamu mengucapkan tapi ojo banter-banter, karena kalau banter-banter dikeraskan dikira mensyukuri nyukurno pada orang tersebut. Jadi yang pelan-pelan kira-kira dia tidak dengar. Alhamdulillah sekabani puji kulilai kekdui Allah aladhi kang afani kang nyelametaken sapa aladhi ingin sun mima saing perkara italaka kang nyupo sapa Allah ing sirabi klan mah wafad dolanilan angutama akan sapa Allah ingin sun ala kasirin ingatasi wong akeh mimman saking wong kholako kang dati akan sapa Allah ingman tafdilan kelan mutama akan temenan. Kapan-kapan kamu melihat orang yang kena penyakit corona, orang sakit atau orang kena musibah, kehilangan dan lain sebagainya, kamu mau mengatakan ini alhamdulillahilladzi afani mimma talaka wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu mokorangenani ingman nepo zalikal bala umukunupunu bala. Kamu tidak akan kena corona, tidak akan kena virus, tidak akan kena penyakit-penyakit yang lain. Jadi siapa saja ketika melihat orang kena musibah, kena cubo karo Gusti Allah, entah itu dicubo anaknya, entah itu dicubo karena penyakit, baik penyakit corona atau selainnya, kamu baca niki dungo niki, tapi jangan keras-keras. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka wa faddalani ala kasirin mimman kholako tafdila. Insyaallah kalau kamu percaya ini dari Rasulullah, Rasulullah selalu benar apa yang dikatakan,
maka tidak akan kena corona, tidak akan kena musibah sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Qala Tirmidzi hadisun hasanun, hadis hasan, sebawah sahih tapi bukan dhaif, tengah-tengah, dah sahih hasan dhaif di tengah-tengah, paham ya? Tapi juga keras-keras. Nah, kalau ada orang kehilangan, alhamdulillahillazi afani mimma talaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Misuh-misuh wong ini kungene. Ana wong tiba, kamu juga mengucapkan diri kita syukur kita tidak dikasih seperti itu. Alhamdulillahillazi afani mimma talak wa faddalani mimma kholak tafdi mimma kholako tafdilah. Ah ngono dungane niku. Wa rawaina lan riwayataken ingsun fi kitab Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing temen sune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah man ro'a sahiba balain faqala alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dzalikal bala ka inamma kana ma'asa ma'asa bisa selama hidup nih gue malah ngoten ma'asa. Tapi doa Fatur Mudi isnadain khanati hadis. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan, siapa saja yang melihat orang kena bala, mantau sapa ni wong kuro alamu ningali sopeman, sohiba bala ini wong kenean bala, kenean cubo, kenean musibah. Faqala maka ngucap sapa man alhamdulillahillazi afani mimma talaka bihi alhamdulillah biskabane puji kulillah allazi kang afani kang nyelametaken sapa allazi ing ingsun mimma sing perkara talaka kang muji sapa Allah ing sira bi kelan ma wa faddalani lan utamakna sapa Allah ing ingsun ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Arti sama dengan di atas, baik dari Burairah dan Umar Marmar sama, dungane sama, cuman dalam Abu Hurairah disebutkan orang itu tidak akan kena balak sebagaimana yang telah menimpa kepada orang yang kau lihat tersebut. Kalau dari Sayyidina Umar, ila ufiya angin dan selametaken sapa man min dalikal bala iya sangim kuno bala ka inama ing dalem dindinggon ono opo ma dibalak dimana saja kamu gak kena ma asah ing dalem selagini urip sapa man ya ini sak urip muridmu kamu tidak akan kena musibah nih. Makanya kalau melihat orang yang kena corona atau kamu mendengarkan wong sing kena corona, doalah ini. Man ro'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Selama hidup kamu enggak akan kena corona, paling kena korum. Kultung ucap sapa ingsun kola sopal ulama min ashabina kang tetep saing golongan kita min asyafi'iyah berarti ulama asyafi'iyah wa ghairim lan liyani ashab ngeten yang bagi sayuk coba ayakula yang tong ucap sopa ayakula yang tong ucap sopa wang hadha zikra siran khali iliri-liri. Jadi kalau kamu mengucapkan doa ini, bacalah doa itu dengan pelan-pelan. Jok kamu buanterkan,
ana wong tiba alhamdulillahilladzi afani mimma talak wa faddalani ala katsirin mimman khalaq mimma khalaq mimman khalaq wa tafdila wa mesu mesu niwani wong syukur bali koyo ngono. Kenapa lam bikhaisu yusmi uklan sirani awe rungu sapa wong nafsu ing awak duwene wong. Dadi lek ngomong kaya ngono iku sekira awakmu dhewe sing krungu. Awakmu dhewe krungu wala yasma'u hulan ora krungu ing hadza zikir sapa al mubtala wong kang den jubo dan wong sing dijubo iku enggak sampe dengar. Kenapa? Li alaya ta'alama supaya rada diloro pokol buat ini man. Li alaya lama supaya rada diloro pokol buat ini mubtalan. Bizalika kran mengkuno hadza zikir. Supaya orang yang dibacakan itu tidak menjadi sakit. Mengajar orang sakit disyukurno. Yang ini balian ya. Di alhamdulillah alhamdulillah no. Malah seneng aku loro kowe. Wong aku tiba malah seneng deh ngene ya. Senangnya bukan karena terjadinya musibah, tapi senangnya karena kita diselamatkan dari musibah. Karena kita diselamatkan dari penyakit, ngoten. Ila antakuna anginnya tak ono apa baliatuhu. Bala ecuponi mutalan iku maksiatan maksiat. Nah, jopo lek krana gawe adigang adigung adiguna hura-hura karo mabuk umpak motor tiba lek ngene wala bak samaka ora bahaya apa ayusmi aku yen taweh rumus sapa wong ing ing niku mutalan zalika kun azzikir. Enggak apa-apa. Alhamdulillahillazi afani mimmabtalaka wa anikul wa fadlani mimman khalaqa hukum wa fadlani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah sing nyelametno ingsun saking musibahmu lan ngutamaaken ingsun ingatasi tungkul ingatasi wong akeh termasuk kamu dari makhluk-makhluknya Allah dengan mengutamakan yang setemewa yang sungguhan lek sing pancen sing tiba niku karena maksiat ben yang syukur kan syukur syukur mulai ilam yakhaf tapi lamun ora khawatir sapa wong min dalika sing mengkono kaul mafsadatan ing mafsadah. Kalau memang kamu mengucapkan semacam itu marakno ditempeling, yo ora usah, eh? Atau kamu diancam, yo ora usah. Itu akan membahayakan. Jadi masih perlu kita pertimbangkan. Yo yang baik, yo dibaca pelan-pelan itu saja. Baik itu mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan, baik itu karena maksiat atau tidak karena maksiat, karena orang yang ahli maksiat itu kalau kita dekati, kita tolong, insya Allah malah akan tersentuh. Kalau kita jatuhkan, itu akan tambah marah. Lau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min hauli. Ditetap, walaupun hati kita tidak suka, hati kita tidak mantap, hati kita benci, tampakkan raut wajahmu kasih sayang kepada mereka yang dalam sehingga dia biasa bisa saat sadar. Kenapa? Karena wateke menungso, menungso itu mempunyai sifat halu'a, sulit diatur. Khuliqal insanu halu'a, menungso itu angel diatur. Angel diatur piye selalu ingin tampil bedo menungsoi ngoten. Kalau diangkat akan turun, kalau diturunkan akan mangkat. Ketika orang maksiat itu jatuhkan, syukur tambah nemen. Maksiat itu tambah nemen. Hi jen, hi malang weh.
Tapi kalau kamu angkat, masya Allah, semoga-moga enggak terjadi malih. Dia ada tok larung, insya Allah, niku malah justru akan jatuh. Ini arane wong ngoten niku, lek diangkat turun, kalau diturunkan munggah, niku menungso. Wallahu a'lam. Bab istikhmat wa istikhbabi hamdillahi ta'ala lil mas'ul an khalihi wa khali mahbubihi ma jawabihi idza kana fi jawabihi ikhbarun biti bi khalihi. Bab istikhbati hamdillahi, bab mertelaaken dan sunatakeni moco alhamdulillah, yakni syukur dateng ngarso dalam Allah, muji kepada Allah, muni alhamdulillah lil mas'uli maring wong kang den tekoi an khalihi sangking tingkai al wa khali mahbubihi lan tingkai wong kang den senengi al mak jawabihi serta jawabi jawab ing mas'ul an khalih idza kana indala marikalani ono iku fi jawabihi ing dalam jawabi mas'ul an khalih opo ikhbarun ngabaraken biti bi khalihi kelawan bagusi tingkai mas'ul khalih min khalih. Ketika kamu ditanya, ketika kamu ditanya tentang keadaanmu, kaifal hal, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu, wa kaifal hal zaujik, dan bagaimana keadaan istrimu, wa kaifal hal auladik, dan bagaimana keadaan anak-anakmu, jawaban alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Dan jawaban jawaban kalau memang sekira jawabannya itu mengkhabarkan tentang kondisi yang baik. Kondisi sing elek ya ora usah kok jawab, ya. Yes, alhamdulillah. Menuai. Piye kowe? Alhamdulillah. Artinya ketika baik sampaikan kepada dia, apa baik sampaikan kepada dia dengan catatan kalau dia itu tanya kepada tibi nafsin. Ikhlas. Kalau musuh jangan disebutkan kebaikanmu. Karena kalau kau sebutkan kebaikanmu maka dia akan semakin marah setelah nyatau kebaikannya. Itu kalau orang musuh, orang hasud. Jadi kalau kamu ditanya kondisimu bagaimana, alhamdulillah, dan jawaban sing api kalau memang jawabanmu itu mengkhabarkan tentang kebaik, alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Ngono. Kalau tingkahmu itu jelek, enggak usah kamu sebutkan. Jangan malah justru idza massahu syarrun jazua wa idza massahu khairun manua. Ketika dalam kondisi terpuruk bengok-bengok, tapi ketika dalam kondisi senang manua gak gelem mencegah, gak gelem ngomong lecok neh. Biasa kan ngoten, duh niki bangkrut. Weh niki kada duit. Weh niki lara terus. Ini malah justru jangan kau sebutkan. Tapi kalau baik sebutkan. Jangan terbalik, malah kalau bagus oleh rezeki meneng. Kalau tidak punya rezeki pas sakit malah kondo-kondo karena ingin ditolong. Wah, wis repot.
rawain nang riwataken ing sun bisa kikil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna aliyan temesune Ali radhiyallahu anhu iku kharaja metu sapa Ali min inti Rasulillahi saking ngarsaning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi inta Rasulillah fi wajmihi alladhi tufiyabihi anna aliyani kharaja metu sapa Ali min inti Rasulillah fi wajmihi ing dalem gerai Kanjeng Nabi aladhi kang tufiya kang sedo sapa Kanjeng Nabi ing dalem aladhi faqalan nas ya Aba Hasan kaifa asbaha Rasulullah. Nah ini padahal Kanjeng Nabi niku sakit. Jadi Kanjeng Nabi keluar dari Sayyidina Ali keluar dari Rasulillah, dari kamarnya Rasulillah, menjenguk Rasulillah, dan yang Rasulillah itu sakit, yang kemudian terus meninggal. Ketika itu tidak hanya oleh manusia-manusia yang tidak bisa langsung menyaksikan kepada Rasulillah. Ya Aba Hasan, Abal Hasan, kaifa asbaha, kaifa kharikaya apa asbaha dadi sapa Rasulullah, bagaimana kondisine Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sapa Ali, asbaha bihamdillah bari'an. Ini kita ditunggu, asbaha bihamdillah bari'an, asbaha dadi sapa Rasulullah bihamdillah iku bari'an waras. Iku bari'an waras, mana dia omong-omong itu, aku udah didungo. Piye keadaannya, waduh semakin parah, ojo kok omongno, malah jadi gak karuan. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah asbaha bari'an. Padahal Rasulullah waktu itu sakit. Nelu. Jawaban dari pancen, ikhbar biti bihali. Tapi kalau jelek bagaimana? Us tambah parah. Jangan. Karena jawabanmu itu adalah sebagai doa. Nah ini kena, wis waras. Nah ini sebagai doa. Babu mautai bab menetarakan perkara yakulu kang ucap sapa wong ing ma iza dakhalain dalam hari kalani manjing sapa wong asuka. Iza takhalain dalam hari kalani manjing sapa wong asuka ing pasar. Bab menjelaskan apa yang dibaca ketika masuk pasar. Apa yang dibaca ketika masuk pasar. Dungoni melebu pasar. Ketika kamu akan masuk pasar, minimal harus punya wudhu. Harus punya wudhu. Karena pasar itu tempatnya setan. Tempatnya setan, tempat wong goroh, tempat wong ngurangi timbangan. Karenanya jangan lama-lama kalau di pasar, tapi di masjid sebentar. Malah justru kalau di pasar yang sebentar, di masjid yang lama. Budal yang pasar ada isu-isu sing awan naik. Kok malah yang pasar sing isu yang di masjid ya awan-awan. Lalu budal mboten ninjing, mboten angsal dagangan ini ya naik sak durunge subuh. Untuk waku letek ya naik. Rawainang riwatakan ingsun fi kitab Tirmidzi wa ghairi lan yani Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah man takhala suqa faqala la ilaha illallah daula syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyatil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa-sapa wong masuk pasar ndonga niku. Nanti nek kate mlebu pasar maca alhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diapa no sing tukang nang pasar. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wa rana pengiran kang wajib dan sembahkan hakim mawujud illallahu wahdahu khalis wijini Allah la syarikah warawna kang nyikutani ku mawujud la kudui Allah la hui ku tetap kudui Allah al mulku tawi keraton walaulan ku tetap kudui Allah alhamdu tayi puji yuhyi muribakan syabu Allah wa yumitu lam matani syabu Allah wa huwa utai Allah iku hayyun kesang la yamut yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadi ku tetap kelan kekuasaannya Allah al-khairu ta'i kebagusan wa wa utai Allah ala kulli syai'in ku qadir ati biadil khair biadi ku tetap kelan kekuasaannya Allah al-khair semua kebagusan di tangan Allah wa wa ala kulli syai'in qadir wa wa utai Allah ala kulli syai'in ngatasi sam-sam siji ku qadirun. Kata apa? Mongko nulis sapa Allah lagu maringman alfa alfi hasanatin ing sak yuto kebagusan. Ing sak yuto kebagusan. 1 juta kebaikan. Sewu ewu niku jenenge sak juta. Kalau bahasa sekarang yang milenial atau usriah milyun. Nanti kata Allah lagu milyuna hasanatinnya 1 juta itu miliun. Bukan triliun, miliun. Triliun itu lain mana. Triliun itu tariyuna. Tarliyuna. Tarliyun. Apa saja triliun sapi loh. 1 juta-juta 1 juta itu jenenge 1 miliar 1 juta-juta itu jenenge 1 miliun. Nah 1 miliun itu lek ditukokno dawet di Kabupaten Blitar iki kelelep dawet mulai 1 miliun ya. Pemana ditukokno opak, waduh wis dalan-dalan gak sedeng opai, gak seneng dalani. Wa makhalan lebur sapa Allah anggu saking man alfa alfi sayyatin ing sak yuto kejelekan. Siapa saja yang masuk pasar baca la ilaha illallah wa ta'u la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan ditulis kebaikan 1 juta, akan dilebur kejelekan 1 juta. 1 juta warofa alam ngangkat sapa Allah lagu mariman alfa alfi darajatin ing sak juta kederajat. Ing sak juta derajat, tapi jangan dihitung dengan nalar mata mau duka. Kalau gitu
kita masuk pasar dengan doa ini lebih baik daripada jamaah. Jamaah itu hanya 27 derajat, ini sak yuto derajat duweni. Berarti maca sepisan wis padha karo salat jamaah sak umur. Enggak bisa semacam itu karena enggak bisa dikalkulasi dengan mata mautuka. Seperti hadis yang mengatakan orang sholat dengan pakai imamah, pakai surban, atau pakai siwak itu ganjarannya 70 kali lipat, 70 derajat. Ini enggak bisa dikatakan bahwa sholat dengan pakai surban lebih baik daripada sholat jamaah yang tidak pakai surban, enggak bisa. Sholat yang dengan siwakan lebih baik daripada yang tidak siwakan, benar. Tapi kalau sholat sendirian siwakan lebih baik daripada sholat jamaah yang tidak siwakan, enggak, benar, itu salah. Walaupun dikatakan sholat yang siwakan itu mendapatkan pahala 70 kali lipat, karena lipatannya beda-beda, derajatnya beda-beda. Derajat itu undak-undak, kena undak-undak sing cilik-cilik, ono sing rada ompo, ono sing dawur ngoten lho. Rawain kati sebal hakim Abu Abdullah fil mustadrak ala sahihaini kana tepi ngatasi hadis Bukhari Muslim min turukin sangi pira-pira rawi kasiratun kang akeh dari berbagai jalur wa za tala nambahi sapa Imam Hakim fihi ing dalem hadis bi ba'di turukin dalam sengai pira-pira dalane hadis ini kita nambahi iki wa bana lahu baitam fil jannah baitan fil jannah wa banalan terus onikulun jembangun wa banalan terus akan tembangun bangun akan sepawla lagu marikman baitan ing omah fil jannati untuk dalam suarga baitan ing omah fil jannati untuk dalam suarga wafi hirani kutub dalam hadis wa zatala nambai sabatun mujifihi dalam hadis fi ba'di turuki dalam setengah ngeten wa zatala nambai sabu hakim fi dalam hadis fi ba'di turuki dalam setengah bila-bila robini hakim nambai ngini wa bana lagu baitan fil jannah wa bana lan bangunakan sabu Allah lagu kurna alaiman baitan yang omah kang mening apa nalabaitan dan dibangunkan surga, rumah di surga. Wafihi minasyadah, wafihi minasyadah, wafihi utailabat, wafihi kuminasyadah di seng tambahan. Kola rawi, fakotim tu mokoteko sepe ing sun khorosana, ing negara Kharasan, Raksan. Sudah berdiri Probolinggo keraksaan, nah, Khorasan keraksan, ini kan ini keraksan Probolinggo, nah, kerasan yang di pondok, coba nih, keraksan kalau keras, kerasan.
Pakatin kala sanfaata itu moga teka sapa ingsun kote ya'ah Qatibah ing Qatibah bin Muslim sawan sapa ingsun ing Qatibah bin Muslim wakorat moga wakul dumung saling sun ata itu kana kani ingsun ing sira piadal piadiyati man klan adiyai wong Pakul tu cara pengsun atau itu kasuan yang sering sirap ya tiatin kalau hadiah. Cuman fahadis fahad dasahu bil hadis. Ate juga biati-atin fakat dastuhu apa atas tu mau cerita akan ing sun ing kudai ing aku taibah bila hadis kan hadis fakana lang asaba kutaibah bin Muslim iku yar kabu nunggang sapa kutaibah fi mau kibihi ing dalem tunggangane kutaibah hatta yati singgo teka sapa kutaibah suka ing pasar fayaquluha mengko ni maca sapa si kutaibah ing dungane wau La ilaha illallah wa ta'u la sharika lah Lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumit wa wahyina yamud Wa ubiatil khair wa lala kuli syai'in qadir Mari ngotin, cuma saya suruh pun mengkonuli Buyaran sama si Kutaibah Wa rawain khatih sabal hakim Aidan an riwayat ibn Umar radiyallahu anhumah Ani Nabi SAW kal Kala hakim Wa fil bab bilani tetap dalam bab An Jabir wa Abi Hurairah wa Abu Hurairah Al-Aslami wa Anas Kalau Rabil Bab Min Jabir Wa Abi Hurairah Wa Abu Hurairah Al-Aslami Wa Anas Kalau Siapa si Anas Ini Kalau siapa ini kudu Hakim Min syara iti hazal kitabi Iku tetap setengah sangin Bira-bira syarat iki kitab Hadis Buraidah utawi hadis Buraidah pikir hadal abdikran liyani kikilafat farawahu mengkoribatakan sapa hadisin ing adal hadis bisnatikran senati adal hadis an Buraidah kala sapa Buraidah Karena ana sapa Rasulullah iku dadah khalae dalem mari kali manjing sapa Rasulullah. Para bisniatin bisniatian buraja kal karena Rasulullah iku dadah khalae. Karena ana sapa Rasulullah iku dadah khalae dalem mari kali ni manjing sapa Rasulullah suka ing pasar. Qala sabar Rasul bismillah Allahumma inni as'aluka khaira hadisuk wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan yaminan fajiratan au
sofkotan khosirotan. Niku donga netral. Kita masuk pada desa yang belum kita kenal, ya donga niki. Allahumma nas'aluka khairu hadhil khamiyati wa khairu aliyya wa khairu mafiyah wa khairu mayatubu biha. Ketika kita masuk pada suatu tempat yang ngoten, Allahumma nas'aluka khairu hadhil makan wa khairu mafiyah wa khairu mayatubu biha. Amin asatin wa aswadah. Wa min syari walidin wa mawalat. Deklambi Allahumma nas'aluka khairu hadza wa khairu ma suni Allah. Alhamdulillahika sani barasakani min ghairi haulin wala quwwatin minni. Sandalan ya Allahumma nas'aluka khairu hadza ba'li wa khairu ma fiha wa khairu ma 'alaiha. Mergo Kanjeng Nabi ketika masuk pasar dengan bismillah, Allahumma inni as'aluka khairu hadzisuk. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ing bagus iki suk. Wa khairu ma fi'alan bagus iki perkara fi'a kan dalem suk. Wa a'udzu bika. Wa a'udzu bika ra sabar kula panjenengan. Wa a'udzu bika min syarri saking sarai saking arane. Saking aku wa a'udzu bika min syarri saking alane hadzisuk. Wa syarimaran alani perkara fi maka pihakan temintar madasyub. Allahumma inni a'udzubika an usi an uji pasang yang tuat dan jahat soko yang sun an a'udzubika an usi payang tengenani yang sun pia yang dalam suk yaminan yang supoto fajirotan kang lacut au sokotan to dagangan transaksi khasiratan kang rugi, khasiratan kang rugi, khasiratan kang rugi. Khasiratan via fasiratan ausah sebagotan utawa dagangan pondok khasiratan kang rugi. Khasiratan kang rugi. Wallah alam bisawab. Al-Fatihah.